Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau kasih tutorial cara melihat komisi Shopee Affiliate dari aplikasi Shopee yang ada di handphone. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Pertama, masuk ke aplikasi Shopee. Kemudian, pilih menu Saya yang ada di bawah kanan. Kemudian, setelah masuk ke layar ini, pilih Shopee Affiliate Program. Next pilih menu komisi yang ada di bagian tengah bawah. Nah, ini adalah estimasi komisi bulan ini. Ini komisi 7 hari terakhir. Nah, di sini aku mau jelasin klik itu apa? Konversi jumlah pesanan, tingkat konversi dan perkiraan komisi. Nah, sebelum lanjut ke situ, teman-teman harus bisa pahamin dulu ini adalah komisi 7 hari terakhir, bisa dirubah juga untuk 30 hari terakhir dan juga komisi bulan ini. Bulan ini adalah bulan Desember, jadi ini komisi bulan Desember ini Desember tanggal 9 ini baru tanggal 9 ya jadi komisi yang ada di bulan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nah ini kalau 30 hari terakhir adalah tanggal 9 hari ini ke 30 hari ke belakang kemudian ini adalah estimasi komisi kemarin nah biasanya estimasi komisi kemarin ini munculnya sekitar jam 5 sore karena ini aku recordnya jam setengah 1 siang jadi belum muncul ya untuk komisinya Oke, jadi aku mau bahas di tujuh hari terakhir dulu aja. Nah, di sini untuk jumlah kliknya di tujuh hari terakhir itu aku ada 241 klik. Tapi di 241 klik ini nggak semuanya check out pakai link aku. Ada yang mereka tuh cuman ngeklik doang. Nah, yang berhasil check out itu cuman 47 orang. Ini adalah di menu konversi. Jadi bisa dilihat di tanda seru ini Total pesanan yang dihasilkan dari tautan promosimu. Ini total kliknya. Kemudian ini adalah jumlah pesanannya. Ini tingkat konversi adalah perbandingan dari jumlah klik dan jumlah konversi. Kemudian ini adalah perkiraan komisi yang akun ini dapatkan selama 7 hari terakhir. Walaupun jumlah pesanannya sekitar 3.500, tapi perkiraan komisinya 86.000. Nah, bisa dilihat di 30 hari terakhir itu beda lagi, nah untuk yang 30 hari terakhir ini kliknya itu 1.462 dan yang berhasil check out sampai membeli itu 317 orang. Nah jumlah pesanannya ini 29 juta sekian dan perkiraan komisinya 545 ribu. Kita juga bisa melihat uh, laporan konversinya, barang-barang apa aja yang dibeli barang-barang apa aja yang udah selesai. Nah, jadi kalau untuk diselesaikan ini biasanya dia ada di proses uh, check out, pengiriman, pengemasan atau itu juga belum diklik terima oleh pembelinya. Nah, kalau yang selesai ini adalah barang-barang yang berhasil uh, dikirim dan udah diklik terima nggak ada proses pengembalian, nggak ada proses pengembalian dana ataupun barang kayak gitu. Kemudian untuk yang batal ini bisa jadi dibatalkan oleh pembeli atau dibatalkan oleh pengguna, misalnya karena barangnya habis dan lain-lain. Nah di sini ini adalah barang-barang yang diklik ya. Komisi kotor ini adalah komisi yang kita dapatkan nih 1360, 200, gak sebesar-besar yang seperti teman-teman bayangkan ya. Nah, di sini kok ada sih yang komisi kotornya 0, pasti banyak pertanyaan apa sih bedanya komisi kotor yang 0, padahal dia kan udah klik pakai link kita. Ternyata, walaupun mereka klik pakai link kita, tapi yang akhirnya mereka beli itu produk-produk yang bukan berasal dari star seller atau Shopee Mall. Jadi, tokonya tuh belum star seller dan belum shopee mall nah ini jadi kita nggak dapat komisi guys kalau yang kayak gini tuh banyak juga kan dari akun ini yang mendapatkan komisi kotor itu nol karena memang tokonya itu nggak star seller nah ini beda nih contoh nih ya tuh ini adalah akun shopee mall dan untuk yang nol tadi ini akunnya nggak shopee mall nggak juga star seller Nah, untuk laporan ini akan diperbarui setiap hari untuk data hari sebelumnya pukul 9 sampai 12. Tapi di akun ini aku selalu mendapatkan notifikasinya itu atau laporan komisinya sekitar jam 5 sore. Dan ini hanya menampilkan komisi di 3 bulan terakhir. Untuk pembayaran, Shopee akan memulai proses validasi pada hari ke-20 setiap bulannya. Dan pembayarannya itu dilakukan setiap 2 minggu sekali ya, teman-teman. Nah, kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung email ke affiliate-id affiliate_id@shopee.com. Nah, biasanya balasannya juga cepat kok dari adminnya. Nah, mungkin segitu aja tutorial singkatku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget tinggalin kolom komentar, nanti akan aku buatkan untuk tutorialnya ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.